Puluhan eks mobil dinas pegawai pemerintah kota Tangerang, Banten terbengkalai. Mobil beragam jenis merek itu berjejer terparkir di lahan kosong belakang kantor dinas perhubungan setempat. Kondisinya sudah usang, namun ada juga sebagian dari mobil itu masih terlihat layak pakai. Anggota DPRD Kota Tangerang pun ikut soroti persoalan tersebut. Dri S. Permana, Ketua Fraksi PDIP, nilai Pemkot Tangerang telah gagal dalam mengelola aset. Salah satunya adalah eks mobil dinas. Pemberitaan hari ini yang ramai terkait mangkraknya eks mobil dinas yang harusnya sudah masuk masa lelang, ini kan bentuk kegagalan pemerintah Kota Tangerang dalam mengelola asetnya. Di hari ini, di era pemerintahan digital, harusnya Mas Arief Wismansa, Pak Wali Kota, sebagai millennial leader, bisa menjadikan teknologi sebagai sebuah instrumen dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan daerah. Jadi kami meminta kepada pemerintah Kota Tangerang untuk membuat aplikasi lah, sebuah sistem informasi digital untuk membantu perangkat pemerintah daerah dalam mengelola aset-asetnya. Tidak hanya mobil dinas, tapi semua aset-aset bergerak yang ada di Kota Tangerang. Ya hari ini misalnya ada e-government di Kominfo yang harusnya juga bisa membantu membuat aplikasi agar memudahkan perangkat di kawan-kawan aset untuk dia bisa memonitor, melakukan pengawasan, dan akhirnya apabila ada objek-objek aset yang memang sudah memasuki masa lelang, secara otomatis berdasarkan sistem bisa langsung masuk lelang tanpa harus mangkrak dan kita mencari solusi yang lainnya. Dengan adanya mangkrak mobil dinas ini bisa dikatakan kurang perhatian pemerintah setempat untuk aset daerahnya? Harusnya ada pembaharuan ya terkait masalah sistem pengelolaan asetnya. Jadi memang pendekatan teknologi hari ini menjadi sebuah keniscayaan. Pemerintah Kota Tangerang harus punya aplikasi, harus punya sistem informasi berbasis digital untuk mengelola aset-aset yang ada di Kota Tangerang. Sementara pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Kas Daerah Kota Tangerang Rute Ireng Wicaksono menyebutkan, mobil dinas itu saat ini tengah dalam proses pemberkasan lelang. Berikut penjelasannya. Yang terkait dengan mobil kendaraan operasional yang ada di belakang kantor dinas perhubungan, itu bisa kami jelaskan bahwa memang saat ini itu dalam proses lelang, gitu ya. Kemarin sebelum proses lelang kita mulai, itu dicek kembali oleh inspektorat, dan menurut inspektorat kita masih perlu ada pemberkasan yang kita lengkapi. Sekarang kita dalam proses kelengkapan berkas untuk kemudian segera kita lelang. Mungkin dalam waktu dekat kita akan segera lelang.